Ya, kita mulakan surah Fatir mulai daripada ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wama yastawi. Wama dan tidak. Yastawi ia sama. Al-a'ma, orang yang buta. Wal basir, dan orang yang melihat. Ayat 21. Wala dan tidak. Az-zulumatu, beberapa kegelapan. Wala dan tidak. An-nur, cahaya. Ayat 21. Wala dan tidak. Az-zillu, naungan. Wala dan tidak. Al-harur, yang panas. Ayat 22. Wama dan tidak. Yastawi, ia sama. Al-ahya'u, orang-orang yang hidup. Wala dan tidak. Al-amwat, orang-orang yang mati. Inna Allaha, sesungguhnya Allah. Yusmi'u, ia memberi dengar. Man akan orang yang yasha'u, ia kendaki. Wama anta, dan tiada engkau. Bimusmi'in, yang memberi dengar. Man akan orang yang fil kubur, dalam kubur. Ayat 23. In, tiada. Anta, engkau. Illa, melainkan. Nazir, seorang pemberi ancam. Saya masuk mula daripada ayat 19 surah Fatir ini. Wama yastawil a'ma wal basir. Dan tidak ia sama orang yang buta dan orang yang melihat. Ini adalah perumpamaan. Orang buta itu dimisalkan ialah orang kafir. Sedangkan orang yang melihat itu adalah orang mukmin. Orang yang tak percaya kepada adanya hari kemudian, hari kebangkitan, itu dah diibaratkan sebagai orang yang buta. Sedangkan orang yang mukmin diibaratkan sebagai orang yang melihat kebenaran itu. Wala zulumat, dan tidak beberapa kegelapan. Wala nur, dan tidak cahaya. Jadi perumpamaan kegelapan itu ialah kekufuran. Kekufuran itu adalah
kegelapan-kegelapan, yang mana di akhirat dia akan gelap gulita. Sebab itu, perkara-perkara yang batil, yang salah, yang kufur, yang syirik, itu diibaratkan sebagai zulumat, jalan-jalan gelap. Sedangkan wan nur adalah dimisalkan kepada iman. Cahaya itu dimisalkan sebagai iman. Jadi, samakah kegelapan, yakni segala yang batil itu, dengan nur, iaitu iman? Sudah tentu jawabnya tidak sama. Walal zillu, walal harur, dan tidak naungan, dan tidak ni amannya, dan tidak sama. Ya, maksudnya sebab wa ni wa'ataf. Ya. Wa'ataf kepada ayat yang di atas, yastawi. Ya. Dan tidak, mana tidak sama, azillu naungan, walal harur, dan tidak yang panas. Ini adalah perumpamaan syurga dan neraka. Syurga adalah penduduknya sentiasa dinaungi dan mendapat naungan. Tidak ada terkena direct pancaran matahari, tak ada. Tapi ahli syurga semua diteduhkan ataupun ternaung. Sedangkan neraka itu harur. Yang dikatakan sebagai yang panas itu ialah perumpamaan neraka. Adakah sama syurga dengan neraka? Jawabnya tidak sama. Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Dan tidak ia sama orang-orang yang hidup dan tidak orang-orang yang mati. Ini adalah perumpamaan juga. Yaitu orang-orang yang hidup itu perumpamaannya adalah orang-orang mukmin. Orang mukmin dia adalah hidup jiwanya di dunia dan hidup jiwanya di akhirat. Sedangkan orang-orang yang mati diibaratkan sebagai orang-orang kafir yang sudah tertutup pintu hatinya di dunia, tidak mau menerima iman, maka di akhirat mereka lebih buta daripada di dunia. Innallaha yusmi'u mayyasha. Sesungguhnya Allah, ia memberi dengar akan orang yang ia kendaki. Bukan semua manusia ia dapat mendengarkan atau menerima hidayah Allah, wahyu Allah, tidak. Ya, banyak manusia ini menentang wahyu Allah. Wa ma anta bimusmi iman fil kubur. Dan tiada engkau ni Nabi, yang dapat memberi dengar akan orang yang di dalam kubur. Mana Nabi sendiri pun dia tidak ada upaya untuk memberi dengar kepada orang yang sudah mati, orang yang sudah dalam kubur. Ya. Nah, jadi bagaimana orang-orang kita buat talqin untuk orang yang mati? Jadi alasan mereka katanya nak memberi pengajaran kepada orang yang hidup. Ya. Nah, jadi orang yang mati itu memang dah tak mendengar. Dia memang sudah mati, ya. Nah, jadi, ya, untuk memberi pengajaran kepada orang yang hidup, itulah alasan orang yang membacakan talqin untuk si mati, ya, untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup. Jadi ini dalil terang bahawa Nabi sendiri pun tidak dapat memberi dengar akan orang yang di dalam kubur atau orang yang sudah mati. Sebab itu orang sudah mati, jasadnya sudah terpisah daripada roh. Ya, dia tidak tahu apa-apa. Dan ya, kalau mengikut fitrahnya, dia akan hancur, ya, dan dia berkecai menjadi tanah semula. Itulah jasad. Tapi yang dipertanggungjawabkan bukan jasad, roh. Roh itulah yang akan dipertanyakan. Roh itulah yang akan mendapat nikmat ataupun azab sebelum hari kiamat. Setelah hari kiamat, itu baru roh dan jasad sekali. Tapi sekarang ini baru alam roh saja. Ya, hari kiamat besok baru roh dan jasad. In anta, tiada engkau,
Intu bila ada illa, jadi mana nafi ya, mana tidak. Tiada engkau bila nazir, melainkan seorang pemberi ancam. Jadi tak ada lain, Nabi SAW ada seorang yang memberi ancam atau memberi peringatan tentang hal-hal yang gaib. Sebab manusia ini terdorong kepada yang zahir di dunia. Dia tak tahu bahawa ia ada kehidupan yang tak ada penghujungnya, iaitu akhirat. Sebab itu, ia kedatangan Nabi sebagai memberi peringatan hal yang gaib ini. Ya. Baik, sama lagi ayat 24. Inna. Sesungguhnya kami. Arsalnaka. Telah kami utuskan akan engkau. Telah kami utuskan akan engkau. Bilhaq, dengan benar. Basyiro, memberi kabar gembira. Wanaziro, dan kabar ancam. Wain, dan tiada. In, jumpa illa, mana tiada ya. Dan tiada. Min ummatin, daripada umat. Illa, melainkan. Khola, telah berlalu ia. Piha, padanya. Nazirun, pemberi kabar ancam. Ayat 25. Wa'in, dan jika. Yukazibuka, mereka mendustakan akan engkau. Mereka mendustakan akan engkau. Fakat, maka sesungguhnya. Kadzaba, telah mendustakan ia. Alladzina, oleh orang-orang yang. Min qoblihim, min daripada. Qoblihim, sebelum mereka. Ja'atsum, telah datang ia kepada mereka. Rusulun, oleh rusuluhum, oleh rasul-rasul mereka. Bil bayyinat, dengan beberapa keterangan. Wabiz zubur, dan lembaran-lembaran. Wabil kitab, dan dengan kitab. Munir, yang menerangi. Ayat 26. Suma, kemudian. Ahostu, telah aku seksa. Allazina, akan orang-orang yang. Kafaru, telah kafir mereka. Kaifa, maka bagaimanakah? Karena adalah ia.
nakiri kemurkaanku. Baik, saya masuk mula ayat yang ke-24. Inna arsalnaka. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah kami utuskan akan engkau, engkau ini Muhammad, ya, bilhaq, dengan benar. Basyiro, memberi kabar gembira, wa naziro, dan kabar ancam. Jadi Allah mengutuskan Rasulnya yang mulia, yaitu Nabi SAW. Ia untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahawa Allah sediakan tempatnya paling istimewa yang disebut jannah atau surga. Dan kedatangan juga memberi kabar nazir, iaitu kabar ancam kepada mereka yang kufur, engkar, ya, mendustakan ayat-ayat Allah. Kabar ancamnya ialah api neraka yang menanti kehadirannya. Itu tugas Rasul, memberi kabar gembira dan kabar ancam. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tiada daripada umat melainkan telah berlalu ia padanya ia seorang pemberi ancam. Maksudnya umat-umat yang dahulu pun ia telah didatangi oleh rasul-rasul. Nazir ni mana pemberi ancam, ni mana rasul. Jadi bukan hanya kita umat Muhammad berrasulkan Nabi SAW, tetapi umat-umat dulu juga mereka punya Nabi, punya Rasul. Ya, Nabi dan Rasul itulah yang memberikan kabar, ya, ancaman kepada mereka yang kufur. Wa in yukadzibuka, dan jika mereka mendustakan akan engkau, wahai Muhammad, ya, jika mereka mendustakan engkau, mendustakan kerasulan engkau, tidak percaya dengan apa yang kau bawakan, melainkan mereka, ya, dustakan atau mereka fitnahkan. Faqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Maka sesungguhnya telah mendustakan ia oleh orang-orang yang daripada sebelum mereka. Maknanya nabi-nabi dulu pun didustakan oleh kaumnya. Bukan hanya Nabi yang salam saja, tapi nabi-nabi dahulu pun menghadapi apa yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Telah datang ia kepada mereka oleh rasul-rasul mereka bil bayyinat, dengan beberapa keterangan. Ya, rasul-rasul bukan datang kosong. Tapi rasul-rasul datang membawa keterangan. Yang dimaksudkan di sini ialah mukjizat. Ditunjukkan mukjizat yang ia menyalahi adat biasa. Bukan dia sihir, tapi ia adalah mukjizat daripada Allah. Contohnya Nabi Saleh, dia keluarkan unta daripada celah batu. Ya, contohnya Nabi Musa, ia membelah lautan dan ya menjadikan tongkatnya ular dan tangannya putih. Ya, begitu jugalah ya dengan ya rasul-rasul yang lain. Mereka datang bil bayyinat, dengan beberapa keterangan, mana bukti kerasulannya. Dengan yang dimasukkan ialah mukjizat. Dan ada yang membawa zubur. Zubur ini bukan kitab Zabur, tapi zubur ini ialah lembaran-lembaran ataupun suhuf-suhuf. Seperti Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim. Itu mana lembaran. Jadi bizubur ini bukan Zabur. Bizubur ini ialah lembaran-lembaran. Lembaran-lembaran yang berisi hukum-hukum Allah. Ya. Bukan itu saja. Ya. Di antara rasul-rasul itu bil kitab, bil kitab, bil munir. Dengan membawa kitab yang menerangkan. Ya, contohnya Nabi SAW, ya, juga ya, membawa kitab. Sebab kitab ini bukan hanya yang disebut Al-Quran, tetapi Nabi terdahulu, Nabi Musa, mendapat kitab Taurat. Ya, Nabi ya, Daud mendapat kitab Zabur. Ya, begitu juga dengan Nabi Isa AS. Ya, dia mendapat kitab Injil. Jadi,
Ya, di antara rasul ada yang ya hanya menunjukkan mukjizat, dan ada yang membawa suhuf, lembaran-lembaran hukum, ada yang membawa kitab seperti kitab Taurat, ya, Injil. Jadi Nabi yang salam apa kurangnya? Ya, membawa untuk umatnya kitab Al-Quran. Ya, jadi segala apa yang mereka sakitkan Nabi, Allah katakan sabarlah ya Muhammad, sebagaimana rasul-rasul dulu pun mereka sabar. Ya. Suma ahostu lazina kafaru. Kemudian telah aku seksa akan orang-orang yang telah kafir mereka. Pakai fakan dan akhir. Maka bagaimanalah adalah ia kemurkaanku. Ya, apa kesudahannya? Umat-umat itu Allah seksa. Contoh, Fir'aun Allah tenggelamkan. Ya, dalam lautan. Ya, begitu juga umat Nabi Nuh alaihissalam yang kufur Allah tenggelamkan dalam bah dan lain-lain. Baik, sama lagi ayat yang ke-37, alam adakah tidak? Taruh engkau lihat. Annallaha bahwasanya Allah anzala telah menurunkan ia. Minas sama daripada langit. Ma'an akan air. Fa'ahrajna, maka telah kami keluarkan. Maka telah kami keluarkan. Bihi dengannya. Samaratin akan buah-buahan. Mukhtalifatin yang bermacam-macam. Alwanuha warnanya. Wamin jibal dan daripada gunung-gunung. Dan daripada gunung-gunung. Judadun. Ada garisan-garisan. Bidun putih, wahumrun dan merah, muhtalifun yang bermacam-macam, alwanuha warna-warnanya. Wagorobit dan yang pekat dan yang pekat sudun hitam semak semula ya. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a. Adakah tidak engkau lihat bahwasanya Allah telah menurunkan ia daripada langit akan air. Ya, tentu mereka lihat hujan turun. Wa akhrajna bihi samaratin muhtalifan alwanuha. Maka telah kami keluarkan dengannya. Baliknya tu, nya air. Ya, maka telah kami keluarkan dengannya. Nya tu ialah ma'an. Air, ya. Samarat buah-buahan, ya, muhtalifan yang bermacam-macam alwanwa warna-warnanya. Jadi suruh perhatikan, siapa yang turunkan hujan daripada langit, siapa yang menumbuhkan segala tanam-tanaman ini berasal daripada air
yang Allah turunkan daripada langit. Maka tumbuhlah berbagai-bagai macam-macam ya tanam-tanaman yang buahnya berbagai-bagai warna, bermacam-macam warna. Bayangkanlah kalau kita tengok buah tu semuanya warna hitam saja. Ini cantik tak? Sudah tentu tak cantik. Bila kita pergi kedai buah, kedai buah jadi cantik. Ya, kedai tu jadi cantik. Apa sebab? Sebab bermacam-macam warna asli, bukan tiruan ya. Warna-warna asli. Kalau limau color macam ni, mangga color macam ni, tembikai macam ni, ya. Rambutan macam ni, semua berbagai-bagai warna. Sehingga kita lihat kalau kedai buah tu, ya, dia punya cantik. Ya. Ha, keindahan kedai buah tu kerana buah itu mendatangkan warna yang berlainan. Ya. Ha, adakah kamu tidak lihat? Ya. Siapa yang meletakkan warna-warna itu? Wa minal jibali judadun bidun wa humrun. Dan daripada gunung-gunung ada garisan-garisan putih wa humrun dan merah. Mukhtalifatun alwanuha, yang bermacam-macam warnanya. Wa ghorobi busud, dan yang pekat hitam. Ha. Mungkin ya kita kadang terfokus dengan gunung yang berwarna ya, kalau tak hitam putih ya. Ha, macam di Arab Saudi itu kalau tak hitam putih ya. Tapi di tempat kita ya, gunung-gunung kita lihat hijau kerana ada pohon-pohon menghijau. Mana yang ya batu-batu yang tak boleh nak tumbuh ya pohon, maka kita nampak dia putih. Tapi sebenarnya ya Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengetahui alam ini. Ada gunung terletak di mana? Di China. Gunung ini bersebelahan-bersebelahan warna lain-lain. Ya, ada warna kuning, ada warna merah, ya, ada warna hitam, putih, ya. Bersebelahan. Takkanlah orang apa orang sana cat pula gunung tu setinggi-tinggi gunung sebesar luas-luas gunung tu nak dicat, ya. Ha, tapi ya, itulah hakikatnya. Ada rupanya ya yang dikatakan gunung ni warna-warni. Dan pelancong-pelancong akan lalu di bawah gunung itu sebab situ ada ya sungai. Jadi sungai ini sampai berkala. Sebab apa? Pancaran atau bayang daripada gunung tadi yang berwarna-warna sehingga air sungai itu ya cantik berwarna-warni daripada bayang gunung itu. Ha, ini bila kita baca Quran, memang Quran ini bukan buatan Nabi. Kalau buatan Nabi, dia tak sampai ke China. Ya? Ha, tapi memang ternyatalah bahawa memang ada rupanya gunung yang berwarna-warni ini ya, didapati di negeri China. Ya? Ha. Yang lain kalau salji, kita nampak putih. Ha, itu salji, ya. Gunung tu jadi putih. Ha. Jadi satu warna ya. Tapi ini betul-betul berwarna-warni. Ya. Baik, sama lagi. 38. Wa minan nas, dan di antara manusia. Dan di antara manusia. Waddawab, dan binatang yang melata. Wal an'am, dan binatang ternakan. Mukhtalifun, yang berlainan. Alwanuhu, warna-warnanya. Kazalika, seperti itulah. Innama, sesungguhnya tidak lain. Yahsha, ia takut.
Allah kepada Allah. Min. Daripada ibadi hamba-hambanya. Al-ulama'u. Orang-orang yang berilmu. Bracket ulama. Inna Allah, sesungguhnya Allah. Azizun, amat gagah. Wafurun, amat pengampun. Sambung ayat 29. Innal lazina, sesungguhnya orang-orang yang. Yatluna, mereka baca. Kitab Allah akan kitab Allah. Wa aqamu, dan telah mendirikan mereka. As-salata, akan solat. Wa anfaqu, dan telah membelanjakan mereka. Mimma, daripada apa yang. Razaqnahum, telah merezekikan kami akan mereka. Telah merezekikan kami akan mereka. Sirron, secara rahsia. Wa'alaniyah, dan terang-terang. Yarjuna, mereka mengharap. Tijarotan, perniagaan. Lan, sekali-kali tidak akan. Sekali-kali tidak akan. Tabur. Ia rugi. Ayat yang ke-30. Liwafiyahum, supaya ia sempurnakan akan mereka. Supaya ia sempurnakan akan mereka. Ujurahum, akan ganjaran-ganjaran mereka. Wayazidahum, dan ia menambah akan mereka. Min fadlihi, daripada kurniaannya. Innahu, sesungguhnya dia. Wafurun, amat pengampun. Syakur, lagi menerima syukur. Biasa mas mula daripada ayat 28 ya. Waminan nasim, waminan nas, dan di antara manusia, wadawab, dan binatang yang melata, walan'am, dan binatang ternakan, muhtalifun, yang berkata.
lainan alwanuhu warna-warnanya. Manusia pun rupanya berlain-lain warna. Yang hitam, hitam betul. Yang putih, melepak betul. Ya, yang kekuningan langsat, yang coklat, ya. Nah, yang kemerah-merahan. Jadi manusia pun ya warna. Ya, kulitnya juga bermacam-macam warnanya, ya. Begitu juga binatang. Ya. Binatang ada yang berbelang-belang, ada yang hitam, ada yang putih dan berbagai-bagai lagi. Semuanya berlain-lainan warnanya. Siapa yang mengatur segala hal ini? Ya. Sehingga warna itu sangat berbeza-beza. Ya, kalau semuanya sama ya, ya apa nak jadi? Tidak dapat kita nak bezakan kucing ke musang ke, ya, anjing ke, tak dapat nak bezakan, semua warna sama. Ya. Kazalikah, seperti itulah. Innama yashallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya tidak lain ia takut kepada Allah daripada hamba-hambanya ialah para ulama ataupun orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang berilmu atau para ulama, itulah golongan yang takut kepada Allah, tahu kebesaran Allah. Inna Allah azizun ghafur, sesungguhnya Allah itu amat gagah lagi amat pengampun. Inna alladhina yatluna kitab Allahi, sesungguhnya orang-orang yang mereka baca akan kitab Allah. Wa aqamus salat, dan telah mendirikan mereka akan salat. Wa amfaku, dan telah membelanjakan mereka mimma razaqnahum, daripada apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, siron wa alaniyah, secara rahsia dan terang-terang. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharap perniagaan sekali-kali tidak akan ia rugi. Itulah orang yang mengharapkan perniagaan yang tak akan rugi. Ya Allah katakan, liwafiyahum, supaya ia sempurnakan akan mereka ujurahum, akan ganjaran-ganjaran mereka. Wayazidahum min fadli, dan ia tambah akan mereka daripada kurniaannya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya dia, yaitu Allah Ta'ala, amat pengampun lagi menerima syukur kepada mereka yang berterima kasih kepada Allah. Allah terima ya kasih itu, ya kesyukuran itu. Itulah ya ayat ya untuk mengingatkan kita, terutama kepada mereka yang lalai, yang tidak bersyukur kepada Allah. Jadi Allah nyatakan hal itu ya, hal ini ya, supaya mereka fikirkan, janganlah bertuhan kepada Allah selain Allah ya, dan sujud kepada selain Allah, berterima kasih kepada selain Allah. Ya, hendaklah kamu ya, agungkan, muliakan yang maha pencipta ini, yaitu Allah. Baik, sampai situ untuk Quran, dan kita sambung dengan pelajaran ya, sorof. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi Quran. Ya. Baik, kita sambung dengan pelajaran sorof kita. Baik, sorof kita sampai bilangan berapa? Buka mic ya. Tengok saraf kita. Sampai bilangan berapa dah? 47. Berapa? 67. Dah berapa clear? 37? 47. 47 ya? Okey. Kita Tasriful Misal ni 47. Min babi tafa'ala ya tafa'alu, tawazana ya tawazanu, tawazunan. Amar dia tawazan, nahi dia la ta tawazan. Isfail mutawazinun, simaful mutawazanun. Makan zaman mutawazanun, mutawazanun. Ya, madi majhul tuwu zina alif jadi waw. Tuwu zina dia majhul mutawazanun. Maknanya sama-sama berat. Asalnya timbang. Sama-sama timbang. Jadi sama-sama timbang tu berat. Sama-sama berat. Baik, tamrin 47. Kita teruskan buat tawa'ada. Maknanya berjanji-janjian. Silakan. Tawa.
Tawa ada, tawa ada. Ya. Ya tawa adu. Okey. Tawa udan. Okay. Tawa udan. Tawa ad. Ya. La tawa ad. Dua kali tah. La tatawa ad. Ad. La tatawa ad. Okey. La la tatawa ad. Okey. Mutawa hidun. Hidun. Lagi. Mutawa adun. Adun. Mutawa adun. Lagi. Mutawa adun. Mutawa adun. Mutawa adun. Lagi. Tuwida. Tuwida mudore majhul. Mutawa adun. Mutawa adu. Bukan ya, ya you. Tawa adu. You tawa adu. Yeah? Bukan ya, you. Bukan ya, you bunyinya. You tawa adu. You tawa adu. You tawa adu. Okey, nombor dua. Dengan mana waris mewarisi. Dia berkaitan warasa, waris. Jadi tawa raso. Maknanya waris mewarisi. Cuba buat tawa. Tawa rasa. Rasa. Ya tawa rasu. Okey. Tawa rusa, rusa. Tawa rusan, udan. Di mana ni? Tawa ros. Tawa ros. Oh, tawa. La tatawa ros. La tatawa ros lagi. Mutawa risun. Okey. Mutawa ros. Mutawa ros rasun. Lagi. Mutawarosun, mutawarosun, mutawarosun. Okey. Lagi? Tuurisa. Tubu. Tuurisa. Tuurisa. Yutawarosun. Yutawarosun. Okey. Nombor tiga, berhadapan daripada wajah. Wajah ni adab mengadap. Nah, jadi bila ada menghadap, mana berhadapan lah wajah dengan wajah. Tawa jaha. Cuba buat tawa. Tawa jaha. Tawa jaha. Tawa jaha. What? Ya tawa jaha. Ya tawa jaha. Tawa jaha. Ya. Tawa jaha. Tawa jaha. Ya, lagi. La tatawa jaha. La tatawa jaha. Ya, lagi. Mutawa jihun. Jihun. Mutawa jahun. Mutawa jahun. Okey. Mutawa jahun. Mutawa jahun. Mutawa jahun. Lagi. Tuwu jiha. Ya. Mutawa jahun. Okey, itu maknanya berhadapan. Nombor empat, dengan mana merendah diri. Tawadu. Tawadu. Tawadu'a. Okey. Tawadu'a. Tawadu'a. Tawa doa. Ya doa. Ya tawa. Ya doa. Doa. Tawa. Tawa. Doa. 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 Tawa. Tawa doa. Tawa. Tawa doa. Tawa doa. Tawa doa. Ya. Ya. Mutawadi'un. 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 Di'un. Mutawadi'un. Mutawadi'un. Do'un. Do'un. Mutawadi'un. 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 Lagi majhul. Tubu di'a. Tubu di'a. Tubu di'a. Yutawa di'u. Yutawa do. Yutawa di'u. Do'u. Yutawa do. Yutawa do. Yutawa do'u. Jangan tawa di'u ya. Yutawa do. Do'u ya ya. Oh silap. Okay. Nombor lima, dengan mana berturut-turut. Tawataro daripada perkataan mutawatir. Hadis mutawatir itu mana hadis yang betul? Tawataro. Yang menyampaikan.
Wait, tawa taro sebut. Tawa taro, lihat jawa taro. Taro. Lagi. Taro. Tawa taron. Taro turun. Turun. Tawa turun. 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 Tawa turun. Lagi. Tawa tar. Tawa. Tawa tar. La. La tatawattar. Ya, lagi mu mutawattirun. Mutawattirun. Lagi mutawattarun. Tarun lagi. Mutawattarun, mutawattarun. Ya, lagi majhul. Tuutiro. Tuwu, tuwu. Tuwutiro. Tuwutiro. Yutawa. 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 Taru. Taru. Yutawa. Taru. Mana berturut-turut. Cuba buat terjemahan mengikut wazan. Ya, kita ambil mana berturut-turut. Kalau madi apa? Telah. Telah. Telah berturut-turut. Ya. Kalau mudore. Ia berturut-turut. Kalau masdar? Turutan. Berturutan. Berturut-turutan. 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 Kalau amar? Berturut-turutanlah engkau. Berturut-turutlah oleh engkau. Berturut-turut. Tak payah tandang, Zat. Tak payahlah, tambahlah. Berturut-turutlah, berturut-turutlah engkau. Oleh engkau. Nahi? Oleh engkau. Jangan engkau. Janganlah, janganlah engkau berturut. Berturut-turut. Kena dua kali. Berturut-turut. Kalau isim fa'il. Janganlah engkau berturut-turut. Isim fa'il. Isim fa'il? Isim fa'il. Yang yang berturut-turut, yang berturutan, yang berturut-turut, yang di yang di ke yang ber? Tak, isim fa'il, isim fa'il dulu, isim fa'il yang saja, yang berturut-turut, berturut, yang berturutan. Tak, yang berturut-turut, yang berturut-turut. Letak dua, ganda dua. Yang berturut-turut. Isim maf'ul? Yang diturut. Yang diturut-turut. Yang diturut-turutkan. Tak ada kan? Ada kan? Boleh? Sesuaikan. Tambahkan. Yang diturut-turutkan. Yang diturut-turutkan. Kita tak pernah dengar, Ustaz. Kita tak pernah guna. Kita tak pernah guna ayat yang berturut-turut. Yang diturut-turutkan. Yang diturut-turutkan. Tambahkan. Yang diturut-turutkan. Disimpai. Makan. Makan. Tempat lah. Tempat. Tempat berturut-turut. Tambah ya. Tempat berturut-turut. Tempat berturut. Tempat berturut-turut. Zaman. Masa berturut-turut. Masa berturut-turut. Kalau madi majhul? Telah di, bukan telah dituruti ya? Telah diturutkan. Ya. Yeah. Telah diturutkan. Ya. Ya, macam tu. Kalau madi mudhari majhul? Ia diturut-turutkan. Ia diturut-turutkan. Ia diturut-turutkan. Macam tu. Kalau madi ada telah. Kalau mudhari tak ada lah telah. Ia saja. Ia diturut-turutkan. Alhamdulillah. Mumtaz semua untuk latihan 47. InsyaAllah akan datang latihan 48. Tasriful Ajwab. Tiga lagi. Ya, Tasriful Ajwab. Ada 7 latihan perlu diselesaikan. Ya. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Sadaqallahul Azim. Wa sadaqa Rasulullah Karim.